Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi kali ini dalam ulasan pra-perlawanan Piala Sumbangsih 2023 di antara pasukan Gergasi Selatan Tanah Air JDT dan Gergasi Pantai Timur Terengganu FC. Perlawanan ini juga menandakan Liga Super Malaysia kini bermula. Kita mulakan ulasan dengan pasukan pelawat Terengganu FC. Walaupun tanpa tiga tonggak utama yang terpaksa diketepikan, Terengganu FC tetap akan turun habis-habisan untuk menidakkan usaha JDT menjulang Piala Sultan Ahmad Shah buat kali ke-6 apabila kedua-dua pasukan akan bertemu pada aksi pembuka tirai Liga Super di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam esok. Ketua Jurulatih Terengganu FC Tommy Slav berkata mereka akan turun tanpa kelibat Habib Harun yang masih dibelenggu kecederaan dan Faiz Nasir yang menghadapi masalah kesihatan, manakala Liridon Krasniki tidak boleh diturunkan kerana berstatus pinjaman dari JDT. Kita tidak anggap ia masalah besar buat TFC, sebaliknya saya sudah membuat persiapan yang rapi untuk persediaan menentang JDT dalam perlawanan pembukaan tirai Liga. Malah aksi ketika pramusim di Thailand berjalan lancar, cuma kami tewas kepada kelab dari Denmark, Odense Ball Club. Saya akui posisi tengah memainkan peranan penting bagi memastikan corak permainan yang lebih tersusun, terutama pergerakan apabila melakukan serangan, dan ketiadaan Habib, Faiz dan Liridon agak menjejaskan posisi itu. Tapi saya sudah mengenal pasti pengganti ketiga-tiga pemain itu dan percaya pemain yang akan dibawa masuk akan menggalas tugas yang diberikan, kata pengendali Terengganu FC. Sementara itu, Syahrul Nizam Rosasni menzahirkan kesyukuran apabila dilantik selaku kapten TFC pada musim ini dan berjanji akan memberi persembahan terbaik apabila berdepan JDT dan berharap kejayaan menewaskan skuad Harimau Selatan 1-0 di Stadium Sultan Ibrahim pada April 2021 mampu diulangi. Sebagai pemain pertahanan, saya kena bersedia dari segi mental dan fizikal kerana akan berhadapan dengan rangkaian serangan terbaik dalam kancah Liga, iaitu Bergson Dal Silva dan Fernando Forestieri. Malah JDT juga ada Diego Luis, katanya. Sementara itu, di kem JDT pula, pertahanan kental Jordi Ahmad mengakui penyerang TFC Adisak harus dirantai pada pertembungan aksi Piala Sultan Ahmad Shah di Stadium Sultan Ibrahim malam esok. Jordi berkata Adisak memiliki skill tinggi dan begitu licik selepas pernah mengawalnya ketika menentang Thailand dalam aksi Piala AFF pada Disember lalu. Saya juga mengkaji corak permainan Adisak berkali-kali menerusi rakaman video dan dia pemain yang bagus, jadi dia tidak boleh dibiarkan bergerak bebas kerana mampu menjadi duri dalam daging buat JDT. Kami berharap dapat mengekalkan Piala Sultan Ahmad Shah buat kali ke-6 berturut-turut malam esok selain memburu tiga mata penuh, katanya. Sementara itu, Ketua Penolong Jurulatih JDT Pablo tampak optimis skuad Harimau Selatan mampu mempertahankan trofi itu buat kali ke-6 berturut-turut. Beliau berkata kemenangan penting buat Harimau Selatan dalam misi melebarkan rekod kejuaraan Liga Super buat 10 musim berturut-turut. Kami sudah bersedia 100% untuk mempertahankan kejuaraan Liga Super dan ia bermula dengan perlawanan Sumbangsih yang juga aksi pembukaan Liga musim ini. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama saluran YouTube Awang Studio Sport untuk perkembangan terkini bola sepak Malaysia. Kita jumpa lagi di video akan datang. Salam hormat dan assalamualaikum.